guys, laki-laki nama Nagita Slavina jadi bahasan di YouTube, disebut berkelas dan beretitude oleh sosok ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Boris Bokir dan Sarah Kail mengakui jika Nagita Slavina begitu cantik dan memiliki aura yang mahal. Sehingga barang apapun yang dikenakan mama dua anak itu akan terlihat bagus dan enak dipandang. Menurut Boris Bokir, ada banyak orang kaya yang bisa membeli barang mewah, tetapi tidak semuanya memiliki selera yang bagus dalam berpenampilan. Sedangkan Sarah Kail beranggapan bahwa bagus atau tidaknya penampilan bukan dilihat dari mahalnya barang yang dikenakan, melainkan aura dari orang yang memakainya. Boris Bokir lantas mengakui bahwa Nagita Slavina adalah salah satu artis yang memiliki aura mahal. Karena itu, pakaian apapun yang dikenakan akan terlihat apik dan mewah meskipun bukan barang branded. Hanya memiliki aura mahal, Boris Bokir dan Sarah Kail juga mengakui jika istri Raffi Ahmad itu selain cantik, juga memiliki attitude yang baik. Ya, banyak orang punya duit di Indonesia ini yang duitnya berlebih, cuman taste-nya ya ada yang agak kurang bagus lah mungkin gitu ya. Lebih tepatnya gini sih, kalau misalnya orang udah punya aura, even dia mau pakai baju harga 15.000, 30.000 juga tetap akan kelihatannya mahal gitu. Itulah yang saya lihat di Nagita Slavina. Itu betul. Ya kan? Ya, pembawaan auranya pembawaan bagus. Dia jujur aku beli di Ambassador. Yeah. Tapi oke-oke aja kalau yeah. dia pakai. Bener, karena dia udah cakep. Udah cakep dan pembawaannya, anggurnya, attitude-nya juga oke. Setuju. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.